Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanda Hero. Pada video tutorial kali ini, aku akan bagikan bagaimana cara mengganti nama pengguna di game Roblox. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa, kamu bisa tonton video ini dan jangan di skip-skip, tontonnya sampai selesai, oke? Baik, kita mulai video tutorialnya. Untuk langkah pertama, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Berikutnya kita pergi ke game Robloxnya. Kita buka game Robloxnya seperti ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini pastikan kamu sudah login pakai akun Roblox kamu. Di sini aku sudah login pakai akun Roblox dengan nama pengguna Nanda Hero. Baiklah, sekarang kita pergi ke bagian settings dengan cara ketuk titik tiga yang ada di pojok kanan bawah ini, pemirsa. Oke, kita ketuk, kemudian cari settings. Nah, ini ada settings, kita ketuk. Lalu di sini ada account info, kita ketuk. Berikutnya, nah di sini ada username atau nama pengguna Nanda Hero 15. Nah, untuk bisa mengganti nama atau username ini, kamu harus verifikasi email address terlebih dahulu. Berikutnya, kamu harus mempunyai Robux sejumlah 1000. Nah, di sini untuk cara verifikasi email address akun Roblox, kamu bisa tonton videonya, ada di akhir video ini. Silahkan kamu klik lalu tonton videonya bagaimana sih cara verifikasi akun Roblox pakai email. Nah, kemudian untuk username ini mengubahnya gampang sekali sebenarnya. Nah, ada di bagian ini. Nah, ada di bagian ini ikon pensil ini, kamu ketuk saja. Nah, sayangnya di sini membutuhkan 1000 Robux. Nah, kalau kamu tidak punya, kamu bisa membelinya. Berhubung di sini saya tidak punya, maka video tutorialnya saya sampaikan sampai di sini saja. Untuk mengganti nama pengguna tinggal ketuk op ikon ini ya, pemirsa. Dan kamu harus memenuhi syarat-syaratnya, yakni sudah terverifikasi email address, kemudian mempunyai 1000 Robux. Nah, nanti tinggal kamu ganti di sini ya. Oke. Baiklah, jadi itu saja video tutorial dari channel Nanda Hero bagaimana cara mengganti nama pengguna di game Roblox. Nah, sekian video tutorial kali ini, semoga berguna. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.